Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal coba ya untuk memainkan arena ya menggunakan combo terbaru yang ada di One Punch Man The Strongest, yaitu kombonya King ya, dikomboin bersama si Geryu Gansop, dan yang terbaru yaitu ditambah si Perpeng ya untuk nekat energi ya. Kita bakal coba sekarang di arena ya. Kalau kemarin kan dicobanya di ini ya cuy, di pick arena hero ya cuy, dan sekarang kita bakal coba di arena dan juga di zona nonstop battle tentunya cuy. Oke, gue pengen lihat dulu di arena sekarang ya. Kita coba lawan dulu yang paling pojok. Di sini ada Yamasaki ya. Kita lihat formasi yang digunakan oleh Lupin. Formasinya seperti ini cuy ya. Formasinya seperti ini, ada Geryu Gansop, tapi kayaknya ya, kayaknya biar si Silver Pengnya. Nah, ini dia Silver Pengnya belum dimasukin cuy. Silver Pengnya masih belum dimasukin, kita masukin ganti dulu Goketsu ya. Gue pengen lihat dulu ya. Si King ulti terlebih dahulu, terus kemudian Geryu Gansop, baru Silver Peng ya. Nah, kayak begini cuy ya. Kayak begini, gue pengen coba dulu kuat atau enggak ya. Kita coba dulu cuy, karena ini masih belum maksimal ya untuk Silver Peng SSR plusnya. Jadi kayaknya masih belum dibawa ke arena. Oke, dan untuk speednya kita menang ya. Menang speed cuy, menang speed. Oke, biarkan saja. Mudah-mudahan gak ada yang ini, gak ada yang masuk God Mode terlebih dahulu cuy. Mudah-mudahan gak ada yang masuk God Mode terlebih dahulu ya. Oke, nice, dihajar. Minus 1, di follow up. Wish, anjir, God Mode dulu. God Mode 1 cuy, God Mode 1. Nah, terus kemudian kita lihat ya, gravitasi telekinesis ultra ultimate dong. 3 aktif, 4 aktif ke God Mode cuy. 4 karakter aktif God Mode ya. Sebelum Silver Peng mengeluarkan ultimate ya. Dan ini dia serangan dari ultimate-nya si Silver Peng SSR plus. Mamam, aktif semua dong. Aduh, ampun Desti. Tar, kita coba cari lawan lagi yang rada ini cuy, yang rada di ranking 2 kayaknya. Oke, Justice Rush kita lihat, yang ngasih ke si Golden Ball. Wow, mantap banget ya Yamasaki. Tembak. Masih menggunakan si Golden Ball ya. Masih menggunakan combo Golden Ball dan juga Atomic Samurai. Oke, ini kampret nih, DB-nya terlalu sakit cuy. DB-nya terlalu sakit cuy. Dan kita lihat ya, kroconya boros pun masih belum ada yang mati satupun cuy. Atomic kejam. Sakit. Wiset 5 juta sih damage atomiknya. Damage atomiknya 5 juta ya, tapi masih bisa diserap oleh kroconya boros. Oke, tembak, nice. Kita coba di EBJ aja cuy ya. Kita coba di EBJ saja. Di sini kayaknya masih belum kuat ini. Oke, nice. Ini cakep. Tembus satu. Nih, kelemahan si Metal Blade itu ya. Dia ngehajar SP paling rendah, dan SP paling rendahnya jelas ya yang sudah masuk ke God Mode cuy. Jadi yang dihajarnya yang God Mode semua ya. God Mode itu bisa hilang kalau udah 4 kali take action cuy ya. 4 kali take action ya. Kiri kanan ya, kiri kanan. Bodo amat mau yang musuh ataupun yang kita gitu take actionnya. Yang penting 4. Oke, nice, kita lihat ya. King NG di sini langsung ulti. Mantap. Wah, langsung aktif semua dong. Langsung aktif semua dong. Aduh, mati ini mah cuy. Mati ini mah. Oke, nice, hilang. Si kayaknya si Moment Raider-nya ini bakal koma ya cuy. Dan dua karakter ini masih dalam keadaan God Mode cuy. Masih dalam keadaan God Mode. Oke. Percuma cuy, percuma. Silver Peng ngajar juga nggak bisa nurunin God Mode cuy. Nggak bisa nurunin ya, nggak bisa ngilangin, nggak bisa ngehapus God Mode cuy. Jadi percuma saja ya ngajar karakter yang God Mode. Tapi GG ya Silver Peng-nya cuy. Oke, gravitasi telekinesis. Oke, cakep. Mantap. Ayo, yo. Oke, ini bakal hilang ya. Percuma sih ya, kita skip aja cuy. Kita skip aja ya, kita skip. Nih pasti kena refleks nih, 4,9 juta, refleksnya 1,4 ya. Mati sama si Boros. Oke, kita coba di EBJ saja cuy. Kita coba di EBJ saja ya. Kita coba di EBJ atau kita coba dulu lawan ini ya. Nah, ini kayaknya boleh nih cuy ya. Boleh kayaknya, tapi nanti aja di EBJ saja cuy. Kita balikin lagi ke semula ya. Kita balikin lagi ke semula. Nah, udah kayak begini. Oke, let's go. Kita coba di EBJ. Ini kayaknya udah level 4 ya harusnya. Oh, masih belum level 4. Masih belum level 4 ya. Masih level 1. Masih level 1. Nah, ini kita coba di EBJ cuy. Wow, ranking 1 EBJ-nya bos. Ranking 1 EBJ-nya. GGWP emang nih. Oke, kita coba di EBJ di sini. Karena dia menggunakan buff speed ya. Buff speed di EBJ. Jadi si ininya ya, buff speednya itu tuh belakang ya. Oke, garis bagian belakang meningkat 20% ya. Jadi kalaupun pakai King ya, kalaupun pakai King juga percuma ya cuy. Oke, kayaknya kita lawan ini aja. Nah,
Nah, ini kita coba ya. Dia juga sama-sama pengguna king, cuy. Kalau ditaruh di bagian belakang, sama-sama aja kingnya juga bakalan kalah speed ya, cuy. Karena kingnya tidak menerima 20% dari buff speed yang ada di EBJ ya. Yang nerimanya cuma yang kiri, yang kanan, cuy ya. Ataupun selain si king lah, selain si king yang nerimanya ya. Tuh kita pindahin aja, cuy ya. Gue pengen lihat kingnya sih. Gue pengen lihat king ulti dulu gitu, baru Geryu, baru Silver Peng. Oke, kayak begini aja. Let's go, kita coba ya. Oke, dan ini dia ya untuk lawannya. Kita lihat dulu di sini untuk speed pertamanya kita masih menang ya, walaupun mereka dapat buff 20% cuy. Walaupun mereka dapat buff 20% kita masih menang speednya. Oke, dan ini dia serangannya pertama dari Babang King ya. King Engine langsung mamam. Cakep. Nah, ini baru enak di sini cuy. Baru ini enak. Jangan mati dulu, bos. Aduh, kampret. Ya, baru aktif aja, jangan aktif dulu. Gue mundur 6 karakter gitu cuy. Total output damage-nya ke 6 karakter gue mau lihat. Oke, nice, dan kita lihat di sini ya. Udah 2 karakter dong, 3 karakter kena ya. 3 karakter masuk god mode cuy. Sudah 3 karakter masuk god mode. Oke, dan ini dia serangan dari Silver Pack SSR plus langsung. Mamam. Anjir, mantap 3 juta cuy. 3 juta ke 3 karakter. Masih ada. 4 juta cuy, 4 juta ya. 4 juta ke 3 karakter yo. Jadi per kepala 1 juta lebih cuy. Per kepala 1 juta lebih ya. 1,3 jutaan per kepala ya. Oh, GG sih. 1,3 jutaan per kepalanya. Mantap, mantap, mantap. Oke, dan ini dia ya, serangan dari si Tatsumaki musuh. Langsung Broken Sky diangkat ke atas. Sakit di permukaan ya, 4,8 ya. Sakit juga cuy. Oke, nice. Kita lihat. Ayo, tembak lagi di sini. Membak muka Inoho ya. Yang dihajar adalah si Shiryu dan juga si King SSR Plus. Mantap. Bisa ya, ini udah pakai cuy, udah kepake. Dan ini serangan dari si Metabet ya, follow up saja. Nah, ini kan bisa. Nah, tar dulu, ini kan bisa nggak usah ulti gitu cuy ya, nggak usah ulti ya. Si kingnya nggak usah, tapi sama aja cuy, sama aja nggak ulti, sama ulti juga ya. Yang ngehajar, yang ngedebetnya si ini, siapa namanya? Kroconya bos. Yang ngehajar kroconya. Oke, dam iku yuk, kita lihat nyerang bagian belakang ya, tapi oke, kayaknya ngebunuh satu kroconya. Mampus lu, meledak. Oke, kroconya boros ini belum meledak satu ya, cuy. Ini gue nggak tahu orang-orang ini pada nggak ngambil boros kenapa gitu, cuy ya. Padahal boros ini GGWP, apalagi di real-time PvP. Real-time PvP sih gue acungin 8 jempol buat boros, cuy. 8 jempol seriusan gue buat boros ya. Oke, mantep. Dan ini dia ya serangannya, cuy. Wuduh, mantep banget. Sisa 3 karakter yang masuk god mode ya. 3 karakter masuk god mode di sini dan kayaknya bakal diledakin ya. Oke, serangan dari si Silver Pack SSR Plus, kita lihat ya. Nyerang karakter yang god mode, percuma bos. Percuma ini nyerang karakter yang god mode ya. Tidak menghasilkan damage apapun. Tidak menghasilkan damage apapun. Dan ini dia ya serangan dari gravitasi telekinesis. Ultra ultimate upgrade Sultan-Sultan ya. Sultan-Sultan server baru memang jangkrik cuy. Memang jangkrik ya. Tapi dia pinter ya, dia memaksimalkan ultimate daripada si King ya, karena ultimate-nya kan bisa ngeblok energi dan yang ngecut energinya di sini dia menggunakan Tatsumaki ya. Oke, kita bunuh dulu si King-nya di sini, harusnya sih tembak King. Mati tuh, buset. Wah, 13 juta dong. 13 juta dong damage-nya. Oke. 3,5 juta sisa satu doang di sini cuy, sisa Geryu Gunshop SSR Plus dan kayaknya Geryu Gunshop juga bakalan meninggal ya. Oke, kingnya basic attack dan langsung melakukan follow up dengan senjatanya ya, dan pertandingan pun diakhiri ya. GG sih. GG mantap, mantap. Mantap, mantap. Oke, nice. Oke ya, kita coba dulu lawan ranking 2. Penasaran gue, penasaran. Misalnya ini Silver Peng-nya itu masih belum terlalu kelihatan fungsinya cuy, masih belum terlalu overpower gitu. Oke, kayak begini ya. Kayak begini lawan ranking 2 ya. Lawan ranking 2 nih, enggak tahu bisa menang atau enggak nih lawan God. Gila cuy. God bahasa Urdu ya. God Urdu cuy. Kita lihat ya king-nya ya, kita menang speed ya. King-nya menang speed, tapi dia ada Aloy ya yang bisa nurunin normal damage cuy ya. Bisa nurunin normal damage tentunya. Oke, kita lihat di sini king-nya langsung ulti di sini dengan King Engine. Nice, King Engine ulti, terus kemudian di sini tembak ya. Oke, tembakan solo cuy. Tembakan solo. Nah, ini bagus. Aduh, ini ada yang god mode juga cuy. Ada yang god mode juga ini mah. 2,2 juta, oh, god mode 2 karakter cuy. God mode 2 karakter ya. God mode 2 karakter. Oke, mantap. Dan dia serangannya langsung kita lihat oleh Silver Peng ya, SSR Plus. Jendir.
Buset, mampus 5,5 juta cuy. Oke, masuk internal injury 5,5 juta ditambah ya kombonya si Bom 22,3. Berarti waduh langsung mati bagian belakang cuy. Cuman enggak bisa ini ya, enggak langsung membunuh si Kabuto anjir karena Kabuto ya udah lama di build-nya cuy. Udah lama dia build cuy. Oke, nice. Dan ini kayaknya meledak. Bam. Meledak sih harusnya cuy. Meledak, mampus. Tinggal Kabuto ya, belum masuk God Mode cuy. Kabutonya masih aman-aman saja. Dan gue gak tau ini bisa menang atau enggak ya, dengan formasi seperti ini cuy ya. Karena Silver Fang-nya masih belum maksimal cuy. Tapi kalau Silver Fang-nya udah bisa maksimal, gue gak tau ini si kampret Kabuto ini bisa one shot atau enggak sih. Bisa, yang lainnya pada bisa di one shot cuy. Cuma si kampret Kabuto nih yang suka di one shot. Yang bisa nge one shot si Kabuto cuma si Lord Boros aja. Cuma Lord Boros yang bisa cuy. Oke, kita skip saja dulu. Kita skip, gue pengen lihat menang apa enggak nih cuy. Menang atau enggak nih. Menang atau enggak, kita lihat. Menang sih tetap menang ya. Cuman kurang puas itu. Oke guys ya, jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai di sini. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.